Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja. Di ujung kailnya, tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku akan mencari kayu bakar ke ladang sekarang. Kemudian ikan itu pun diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala. Namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia, sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Hah? Di mana ikanku tadi? Dan itu uang emas siapa? Namun saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya dia. Seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan ini. Hei, siapakah engkau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikkan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara keping uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh dewata menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur. Akan kumasakan kamu makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihaian perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, seandainya dia ini jadi istriku. Rupanya, si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat, kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan,
dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, "Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya." "Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya." Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya. Akhirnya, Samosir mau. "Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan ini untuk ayah." Namun di tengah jalan, Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. "Aduh, lapar sekali aku. Aku makan saja makanan ini." Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar. Apalagi, pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. "Kemana saja kamu, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali." Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. "Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas, dasar anak ikan. Kemari kamu." Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. "Ibu, ibu, ibu." Sesampainya di rumah, Samosir mengadu pada ibunya. "Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar, ibu?" Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. "Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang." "Baik, ibu." Samosir menurut. Maka, segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba, air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. "Air apa itu? Ada apa ini?" Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja, air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba. Dan pulau di tengahnya disebut Samosir.